Oke guys, tunggu lagi di channel Gimadan. Oke, jadi di video kali ini aku bakal membuat video gacha gitu cuy. Cuman kita nggak gacha sampai dapat skinnya, tapi kita bakal pakai tiket. Jadi kita bakal coba gitu ya. Kira-kira 30 tiket tuh kita bisa dapat apa aja gitu ya. Jadi ini di event skinnya Alpha ya, Alpha Abyss gitu kan. Oke, jadi di sini kita bakal selesaiin semua misinya. Jadi ini kalau kalian selesaiin semua itu total kalian bakal dapat 30 darkest token ya. Jadi intinya 30 tiket lah, intinya gitu aja lah ya. Jadi misinya gampang-gampang ya. Intinya cuman main game, login, terus top up sama top up 100 diamond, terus gunakan 50, 200 sama 500 diamond di event the Dark Moment gitu ya. Kalian kemarin kan ada itu ya, mana nih, nah ini ya, jadi ada pre-order kan, kalian klaim aja dapat satu gitu ya, tapi kita nggak bakal pakai dulu. Jadi kita nggak bakal selesaiin semua misinya aja dulu ya. Jadi intinya kita suruh top up ya. Oke lah, jadi kita top up dulu 100 diamond cuy. Jadi emang suruh top up gitu loh, ya ampun. Oke lah, kita top upnya di sini aja gitu ya. Oke, jadi ini yang pertama udah ya. Ini 50 berarti kan kita harus dua kali gitu ya. Oke, jadi kita udah top up dua kali cuy. Oke, dan diamond kita udah nambah ya. Oke, jadi top up apakah udah selesai? Oke, jadi top up 100 diamond udah bisa. Sekarang kita tinggal yang gunakan diamond ya. Jadi harus di event Alpha ya, nggak bisa di lain coy. Misal kalian beli skin Starlight atau dan lain-lain tuh nggak bisa, harus di sini. Oke, jadi kita harus draw. Jadi kita lebih baik langsung yang 450 aja ya. Kira-kira kita nanti dapat apa cuy? Let's go lah ya, 10 kali nih ya. Langsung saja 450, terus ntar yang ini dua kali gitu kan. Oke, yuk langsung saja guys ya. Jadi kita bakal gunakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapat cuy. Oke, dapat. Kenapa dapat itu doang coy? Wah, parah sih. Wah. Hah. Oke, dapat. Oke, jadi dapat apa tadi, coy? Oh, dapat efek apa? Efek spawn. Anjir lu coy, 20 kali lo ya. Ampun, cuma dapat darkest badget ya. Badget ini lo ya. Aduh, parah sih. Jadi, waduh itu emang konspirasi cuy ya. Oke, jadi kita cek apakah udah selesai untuk ininya ya. Oke, jadi udah selesai, tinggal yang oke, jadi kurang ya, masih kurang. Jadi kita harus dua kali lagi cuy. Emang sini ya, misinya tuh kenapa harus ngedrawnya di sini? Oke, langsung dapat yang bagus lah, coy. Aku udah dapet anjir. Oke, jadi satu lagi 50 ya. Udah aman lah coy ya. Yuk. Langsung. Dapet yang bagus. Aku bisa beli sendiri kalau Crystal of Aurora. Men. Oke, jadi ini kita udah total 12 kali ya. 12 kali draw tadi. Langsung saja kita klaim dulu lah ya. Oke, jadi kita klaim aja dulu semua dan kita punya 140 badget ya. Oke, bentar, di sini kita udah selesai belum cuy? Oke, jadi udah selesai semua. Kita langsung klaim aja semua ya. Total tuh ada 30 coy intinya ya. Jadi ada sekitar 30-an gitulah pokoknya ya. Oke, yuk let's go. Oke, jadi ada paling banyak itu dapat 9 ya, itu di top up 100 diamond coy. Nah, kalian selesain aja ya. Jadi di sini kita udah punya berapa tadi coy? Punya 29 sama yang pre-order tadi mana coy? Sama pre-order 1. Nah, ini ya. Oke, jadi kita sekarang total punya 30 coy, mana anjir. Nah, jadi kita punya 30 darkest token ya. Oke, jadi kita langsung gunain lagi aja. Kita bakal coba satu kali sampai 10 kali ya. Kira-kira nanti dapatnya lebih untung atau enggak gitu cuy. Karena 10 kali tadi kita kurang hoki sih ya. Oke, jadi kita hitung nih ya. Kita harus 10 kali lagi nih ya, 10 kali coy ya. Oke, kita hitung nih shadow ya. Ini ke shadow cuy. Oke, ini ke shadow. Oke, tuh kan. Emang coy. Dua ya, ini kedua coy. Dapat apa lagi nih coy, kedua ya. Oke, jadi dapat efek recall ya, ini yang kedua. Oke, lumayan lah efek recall, lumayan coy. Ini ketiga. Oke, dapat itu lagi coy. Aduh, parah sih. Ini yang keempat ya guys ya, keempat ya. Tuh kan. Emang ya, ini kelima. Ya, ini kelima ya guys ya, kelima. Oke, dapat border yang kelima ya. Wah, lumayan sih the bordernya, kelima. Kelima nih, keenam coy. Oke, keenam dapat itu. Aduh. Jumpa nih keberapa coy? Aku lupa anjir. Oke, tadi kan kita udah 12 ya. Berarti kita harusnya sih 22 ya, 22. Oke lah, sampai di sininya itu 22 kali lah ya intinya ya. Oke, nah dapat 8 coy. Oke, sip, dapat 8. Nah, ini dua lagi ya. Nantinya sampai 22 lah ya. Oke, dapat itu lagi, parah. Tapi kita semua hadiahnya udah dapet sih. Ya belum sih, untuk skinnya belum ya.
Skinnya mahal, bos. Oke, dapat 2 lagi lu, parah sih. Oke, jadi ini udah 22 kali. Oke, jadi ini 10 kali tadi ya. Oke, jadi wih, kok 23, coy. Wah, kita offset 1 kali ternyata ya. Jadi kesimpulannya sama aja sih ya, mau draw 1 kali atau 10 kali sama aja, cuy. Dan kita punya tokennya itu punya apa nih, budgetnya itu punya kenapa skinnya alpha? Tolong, aku punya 227 ya. Wow, sedikit sih, coy. Oke lah, kita lanjutin selesaiin tiketnya. Kira-kira kita bisa dapetin apa aja gitu ya. Tolong nih, kenapa kembali ya. Oke, kita langsung yang 10 kali aja ya. Yo, let's go lah ya. Semoga beruntung. Oke, dapat apa tadi, coy? Oke. Kenapa dapatnya yang 2? Tolong langsung yang 20 gitu loh, ya ampun. 2 terus, coy. Wah, parah sih. Wah, parah sih. Parah, coy. 2 terus loh, ya ampun, dapat yang 2, coy. Oke, dapat emot ya. Oke, lumayan lah dapat emotnya, coy. Oke, jadi udah nggak bisa 10 kali. Jadi kita habisin aja lah ya. Karena tadi kita offset sih ya. Kita offset tadi, men. Oke, tuh kan 2 lagi. Ampun, kenapa harus di nomor 2 itu? Ini kalau sampai di nomor 2 lagi sih parah sih. Anjir, ini konspirasi, coy. Kalau di 2 lagi sih parah gitu ya. Oke, di 8 ya. Aku pikir bakal berhenti di nomor 2 ya. Intinya kalau di nomor 2 tuh asli lu ya. Kurang ajar, coy. Wah, asli nih. Ini nggak bener, coy. Ini nggak bener ya. Ini nomor 2 mulu nih ya. Jadi yang nomor... Yang nomor 2 itu kesempatan kalian dapat itu ada 90%, men. Gila sih. Di nomor 2 lagi sih parah ya. Oke, tolonglah. Aduh... Oke, dapat apa itu? Dapat apa tadi, coy? Wah, jadi nggak tahu karena aku tadi berhenti di mana, anjir. Oke, bentar ya, bentar, coy. Oke. Oke, dapat itu lagi ya, dapat emot, ya ampun. Jadi kena semua udah kita dapetin sih ya. Jadi ya cuman oke, dapat 8. Oke, habiskah? Masih ada, coy. Sampai 42 sih kayaknya ya. Oke, 8 lagi sekarang ya. Oke, jadi udah habis dan total 42 draw ya. 42 kali draw, cuy. Kira-kira kita dapat apa aja gitu ya. Bentar coy. Kita udah bisa beli kan ya. Oke, jadi penukaran kita udah punya semua. Anjir, nih mau kutukerin apa? Oh, efek eliminasi ya. Oh iya, efek eliminasi, coy. Jadi untuk patung udah dapat, emote udah, efek recall udah, efek spawn udah, untuk border avatar udah. Sekarang tinggal efek eliminasi, cuy. Karena untuk skinnya dia 1.500 tuh mahal banget ya. Sebenarnya aku punya diamond 5.000 sih, tapi tuh kayaknya nggak cukup sih ya. Kalau hoki sih bisa, coy, tapi kalau dapatnya di nomor 2 terus kayak tadi ya nggak bakal dapat gitu ya. Oke, jadi kita lebih baik tuker efek eliminasi aja karena ini keren banget. Tolong, ini kenapa nggak muncul-muncul, cuy? Oke, ini kenapa nggak ada animasinya, coy? Bentar, coy. Oke, jadi telat ya. Oke, sinyalku emang tolol banget sih. Jadi seperti itu kita dapat. Tolonglah, coy. Oke, jadi kita udah punya Darkest Stoic Takedown. Jadi ini emang keren banget sih untuk efeknya ya. Oke, jadi mana, coy? Mana? Kita bakal coba pakai dulu ya. Oh, ya, tadi nggak ada notifikasinya ya. Jadi dia tadi nggak ada ya notifikasi. Tolonglah. Jadi notifikasi tadi nggak ada. Iya, notifikasinya nggak ada ya. Kalau efek spawn ada. Mana? Nah, ini efek spawn nih ya, guys ya. Jadi kita langsung gunakan aja. Jadi untuk efek spawn seperti ini. Nah, seperti ini. Biasa sih ya. Terus untuk efek recall, aku punya yang ini sebenarnya ya. Tapi kita bakal pakai aja ya. Yang mana tadi, coy? Mana? Nah, ini ya. Jadi ini untuk efek recall-nya. Jadi seperti ini, kita langsung gunakan aja. Jadi emang keren sih ya. Jadi seperti ini. Nah, kan. Set. Oke, jadi kalau untuk tas agak kurang ya. Nggak bisa, coy. Kalau buat tas nggak bisa nih, men ya. Tuh kan, nggak bisa buat tas ya. Jadi agak kurang seru sih ya. Terus untuk efek eliminasi tadi, keren untuk efek eliminasinya sih, keren ya. Oke. Tapi keren ini sih ya. Keren sih, coy. Keren sih. Jadi untuk mirip kayak skin hero ya. Skin hero itu juga keren sih, nah kan. Mirip punyanya Esmeralda lah ya. Nah, mirip yang ini. Ini sih Wanwan atau apa sih, coy ya? Ini Esmeralda sih, cuy. Oke, jadi ini ya. Jadi kita langsung pakai aja, mana tadi. Nah. Jadi kita langsung pakai aja. Jadi semua. Oke, jadi langsung kita pakai. Jadi seperti ini, guys ya, untuk efek eliminasinya. Jadi cukup keren. Terus untuk Scarlet Tattoo kita dapat tadi punyanya si Alpha ya. Tadi kita dapat punyanya Alpha. Jadi ini dia. Nah, ya intinya biasa ya. Intinya seperti ini, cuy. Terus untuk emote tadi kita dapat. Jadi ini emotnya. Nggak ada suaranya. Emotnya cuman biasa sih, cuy.
Nah, cuman kayak gini emotnya ya. Sama border kan. Nah, terus untuk bordernya, jadi bordernya juga kayak gini. Jadi bordernya dia juga hidup-hidup gitu cuy. Kalian bisa lihat ya. Intinya bordernya tuh hampir mirip lah, hampir skin hero ya. Kayak hampir mirip skin hero gitu. Intinya dia bisa hidup. Nah, mirip kayak yang Vale ini juga bisa hidup-hidup ya. Intinya kalau kalian suka apa border yang bisa ada animasinya, kalian bisa lihat. Cuman di sini untuk animasinya dia agak sedikit ya. Enggak terlalu kelihatan gitu loh ya. Enggak seram yang Starlight sih. Tapi bagus untuk bordernya. Nah, tuh kalian bisa lihat bordernya. Kalian bisa lihat pojok kiri atas tuh ya. Nah, jadi seperti itu. Oke lah, jadi thank you udah menonton. Jadi seperti itu videonya. Jadi total 30 kali draw 40 lah. Jadinya 40 ya. Kalau kalian tuh selesain semua tetap jadinya 40 kali draw coy. Kalian bisa dapet itu tadi gitu ya. Jadi kalian udah bisa dapetin semuanya coy ya. Total dengan 30 tiket dan 10 kali draw tambahan pakai diamond ya. Yang 500 diamond tadi. Jadi seperti itu. Jadi buat kalian yang pengen langsung aja coba, pastinya kalau kalian hoki, kalian bisa dapetin semuanya itu sebelum 40 kali draw gitu ya. Oke lah, jadi thank you buat udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe pastinya gitu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke, bye-bye.